Oke bro, ini sebagian hasil pancingan kita buatkan jadi ikan asin ya. Ini hasil pancingan saya kemarin, kita jadikan buat ikan asin. Nanti kita bagi-bagi kepada orang yang sebagian mau pulang ya. Dan juga nanti kalau kita pulang, kita bawakan untuk ke rumah. Oke, kita lanjut untuk mancing lagi teman ya. Oke sobat, malam ini saya mau mancing lagi ya. Bisa dilihat ini strike-nya boleh ditahan. Lumayan berat teman, kayaknya ini banyak sekali ya. Bisa jadi 4 sampai 5 ekor. Oke, kita tarik perlahan-lahan. Ada apa gerangan? Wih, mantap bro. Besar ini kawan. Wih. Lumayan bro. Ini besar ini. Pantasan tarikannya tadi cukup agak berat ya. Mantap, kita lepas. Tuh bisa dilihat. Kita lepas satu-satu bro. Tuh. Mantap pokoknya. Ini lumayan gede nih teman. Ukuran kembung ini udah besar ya. Tuh. Kita turunkan lagi. Kayaknya strike bro. Belum lama turun, udah strike lagi. Mantap. Ini saya mulai mancing jam 10 teman ya. Wah, tarikannya cukup berat bro. Wih, ya, mantap kawan. Bisa dilihat nih hasilnya. Yang naik kadang 4 sampai 5 ekor ya. Senang rasanya kalau tarikannya seperti ini teman. Setiap mancing dapat banyak. Soalnya ikan gembung biasanya beraksi cuma di malam hari ya. Lebih ganas-ganas kalau di malam hari. Bisa dilihat ini hasilnya. Tarikannya pencos terus, strike bertubi-tubi. Oke, kita lanjut lagi bro, kita turunkan lagi. Eps. Kayaknya lumayan nih bro, berat sekali bro. Wih, mantap. Tuh, bisa dilihat. Keren sekali bro. Mantap sekali. Ini dia nggak nyantol ke mulut. Oke, kita lepas lagi. Bro, kita turunkan lagi bro. Kayaknya ini strike lagi bro. Woi, mantap. 1-2 juga lumayan bro ya. Kita kumpul-kumpulkan, nanti lama-lama banyak. Ini ada satu lagi bro, saya lepas lagi. Oke, kita turunkan lagi bro. Mantap, strike lagi. Wih, gede-gede bro. Ini sampai dasar pancingnya bro. Lumayan gede kalau di dasar ya. Oke, kita lanjut lagi.
Pokoknya jangan sampai bosan bro, karena hasilnya cukup lumayan ya. Ini strike lagi bro. Pokoknya tiap turun strike, tiap turun strike. Tidak ada jeda bro ya. Wih, mantap. 3 ekor bro. Tuh bisa dilihat 3 sampai 4 ekor ya. Kadang sebagian ada yang lepas di bawah bro. Pas kita tarik kadang dia lepas ya. Bisa dilihat bro, ini gedenya bro. Mantap sekali. Satu lagi bro. Oke, lepas semua, kita turunkan lagi bro. Wih, strike lagi. Tiada hentinya berstrike tubi-tubi bro. Wih, mantap. Bisa dilihat nih bro. Siapa yang gak senang bro mancing seperti ini bro. Dapat 4 ekor. Ini kalau di darat kita beli ini udah lumayan mahal bro. Jadi kita sempatkan waktu untuk mancing bro ya. Lumayan untuk lauk, buat makanan sehari-hari bro. Oke, kita turunkan lagi bro. Strike lagi bro. Mantap. Kita lihat ada apa gerangan bro. Wih, Magnus. Bisa lihat nih kawan. Selalu 4-5 ekor. Wih, mantap sekali bro. Kita turunkan lagi bro. Woi, strike lagi nih bro. Dua ekor bro. Ya lumayan lah 2 ekor. Daripada enggak ada bro, yang penting kita narik udah cukup menyenangkan ya. Ini tidak di mulut bro, di badan aja yang kena. Waduh, jatuh bro. Belum rezeki bro. Oke, kita turunkan lagi. Wih, mantap bro, strike nih bro. Kayaknya cukup berat bro. Wih, mantap. Bisa dilihat bro, 4 ekor. Keren sekali bro. Ini hanya menggunakan umpan tali bro ya. Bisa dilihat hasilnya ya. Tidak kalah dengan benang mutiara yang kita beli ya.
Jadi ini sekarang andalan saya teman ya. Jarang orang yang pakai tali seperti ini ya. Keren sekali bro, hasilnya sangat memuaskan bro. Bisa dilihat bro, ini tadi hasil pancingan stick saya dapat bonus cumi ya, 6 ekor ya. Ini hasilnya bro, mantap. Oke sobat, sekian pancing kita malam ini ya. Mungkin ini udah cukup, kapan-kapan kita lanjut lagi. Oke, yang suka dengan video saya mohon tetap dukungannya temannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pancing mania. Ini bro, hasilnya hari ini.